Balik lagi ke channel Yoyo Station 10. Rapi itu mindset, bro. Di hari Jumat yang tentunya berkah buat kita semua, di samping hari-hari lain, jangan lupa berpikir positif agar imun tubuh tetap terjaga. Sekarang masanya endemi, jadi tetap harus jaga kesehatan ya. Nah, kali ini Kedai Raiders datangi oleh beberapa motor keren, salah satunya all new Honda NMAX. All new Yamaha NMAX. Pasti aja jelibet ya, sama Honda CB 150R. Jadi kalau di sosial media pada ribut-ribut antara FBH dan FBY, di bengkel kita ini nggak ada yang ribut-ribut ya. Malah minta dimodifikasi ini. Sini ada Honda Forza juga. Forza 250. Ada Honda WCX 160. Nah, ini ada Yamaha NMAX Old. Juga minta dimodifikasi. Jadi antara Honda dan Yamaha nggak ada ribut di sini ownernya. Lalu ini ada deretan modifikasi. Ini lagi proses remap Honda ADV 150. Kita open limiternya. Ini ada Honda WCX 160. Lagi diapain, Nok? Instalasi. Instalasi lampu tembak, pas alis, saklar, apalagi no? Dikasih liatin no. Instalasinya gimana sih kalau di KR? Pakai relay, terus kabel-kabelnya semuanya di kasih pelindung kabel ya, jadi OEM spec. Seperti ini buat serapi mungkin. Itu juga lagi bikin instalasi apa, Jun? Klakson nih. Klakson. Tembak juga kita buat instalasinya serapi mungkin. Ini powernya udah naik nih, digas sampai melintir. Hati-hati lepas. Nah, ini ada Honda WCX 160 juga sama. Ada all new Yamaha NMAX juga. Ini yang tadi pagi yang udah saya review. Nah, itu ada Honda WCX 160 lagi Defender. Jamin pokoknya wajib rapi. Kalau nggak rapi kita suruh bongkar lagi nih. Nah, ini sih, ini kalau misalkan mau modifikasi kelistrikan di Kedai Raiders, kalau ditemukan tidak rapi atau teknisi kita agak sembrono, konsumen boleh komplain langsung dan saya pastikan saya sendiri yang akan nyuruh bongkar ulang dan instalasi ulang. Oke, modifikasi kelistrikan jangan lupa mampir ke Kedai Raiders, patokannya di seberang halte busway Gurugeta 1 dan di seberang Indomaret Gurugeta 1. Ingat, rapi itu mindset, bro. Thank you.